قال المؤلف الشيخ المربي عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين بسم الله الباب الأول panika abab saya pertama at-ta'rifu bit-tasawufi panika adifinisiyaki amalan kiri bit-tasawufi kalabat tasawuf as-sana nang al-babul awal ta'rifuhu situng abri definisi otabah abri palangkeren tasawuf ishtiqaquhu pengambilan kata tasawuf yani epodut dari kalimat napa epodut dari kalimat napa saya maksud ishtiqaq dari umpamana mungkin lagi bakal bahas masalah suf nikah napa saya kemaksud dari sofa perseh napa dari suf kika dito kain suf otaba lain semacam kika dito saya maksud ishtiqaq nash'atuhu perkembangan nah otaba pertumbuhun nah engki perkembang nah engki tasawuf ahamiyatuhu saya nomor 4 bahas masalah nang ibab pertama nikah bahas tentang penting atau kepentingan nah egi tasawuf ta'rifu tasawufi panika definisi otaba palang kerna tasawuf qala al-qadi syaykhul islam zakariya al-ansari rahimahullahu ta'ala ajabu pasir al-qadi sitati qadi hakim mana bil kita semangkir saya tukang motosokom permasalahan Syekhul Islam nyatana seela kope Syekhul Islam kuruna Islam asmana Zakaria Syekh Zakaria Al-Ansari sebangsa Ansari amadhab Asy-Syafi'i beliau kadito termasuk kurun Imam Ibn Hajar Al-Haytami serta termasuk alimun min ulama'i Asy-Syafi'iyah yuqalu bahwa beliau kadito Syekh Zakaria Al-Ansari mulai tekun ngaji pon la sepo umur karena beliau kadito la sekitar 30-40 tahun kadito lo andik ke ketenangan ateh mikir engko odik Pak Polo tahun setia jia apa saya bekal eka oleh bisengku akhirnya ia baskapi jadi raja tak lancet pan mari ya wis ke lebet jadi orang soki tak abid jadi orang nikah ibitong kepi seceka abid matiyah nang ia akhirat nikah jelingah secara zahir ke jentuh kembang pakun saya seteh pun orang nikah mengelulukan mendoakan tak buangmu. Jadi ulama dari jeling ke pika itu terbatas kecuali ulama yang tidak mempunyai batas faedah manfaat serta keuntungan dek kalba akhir fokus. Jadi ulama fokus jadi ulama. Mangkat orang dah sepo mangkat entar ke masjid masjid itu tempat ngaji kalba tempat ngaji untuk anak-anak muda. Eh tanya kebi satpam mah. Oh kama asam biar entar ngaji boh ni kedeng nak anak muda dari ngaji ni. Kula entar ngaji kia. Lah tu mungkin tu. Dek remaja rana pas ebelai maka orang senoles saya beri keterangan dari satpam gak dinto itu les guru pertama beliau cepat. Wallahu a'lam. Nah pada bunah Syekhul Islam Zakaria Al Ansari sampai jadi rektor jadi masyayikh nang Azhar. At-tasawuf tining saya kocak tasawuf ilmun panik situng disiplin ilmu. Jadi lafal ilmun gak dinto. Terkadang saya kah maksud beninga oningi akadia makna alim ya'lamu ilman. Utaba dalam ilmu tasawuf kedudukan orang gak dinto beda lemak. Situng jahlun orang bodoh. Situng gak dinto orang mutawahim waham. Yani corang-corang ken corak ni kah paling rendah kemungkinan terjadinya. Pada syakun 50-50 50-50 syakun. Dhan kuat ni kawan pada teori dia tunjuk tapi tak 100%. Al ilmu 100% yakin dia ni ngatelak langsung kalau ben mata. Seumpama al ilmu. Tapi nang kadit tu maksud ilmu disiplin ilmu.
disiplin ilmu fiqih tauhid ilmun tu'rafu sa'ika uningi bihi kalaban ilmun ahwalu tazkiyatin nufusi ponapa banyak-banyak tengkana anyuci yaki banyak-banyak nafso. Berarti seharusnya orang seh menggeluti tasawuf paham tentang napaan nafso de remma acek na nafso de remma cara nama berse tengkana pas perlu ekalako ke aku masuk cekak di tu. Berarti ahwal tazkiyatin nufus nafso naka oning gelu cara na tazkiya baru langkah-langkah saya. Wa tasfiyatu tu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nufusi wa tasfiyatil akhlaqi atau wa tasfiyatul akhlaq pada ayu'rafu bihi tasfiyatul akhlaq atau tu'rafu bihi ahwalu tasfiyatil akhlaq wa tasfiyatil akhlaqi ban ma persai sofani ka persai sofa ma persai sofa yusofi tasfiyatan ma persai banyak-banyak akhlaq artinya akhlaq bebetek karakter akhlak ni kan karakter aku lebih zambian napa teti orang yang saya belesen napa saya peklen napa saya kenceng abresian napa tak abresian tadi gula kemarin kalian tolong polong benda istilah nang Australia napa benda semacam untuk nak kanak kini dan ini harus dimusyawarahkan seharusnya ternyata di Australia itu dan di Indonesia pernah kalian toh diidakan yang didahulukan bukan pendidikan pemahaman tapi yang didahulukan pendidikan karakter. Napa pendidikan karakter? Pendidikan akhlak. Napa pendidikan akhlak? Mulai kikana mereka masuk pertama ke kelas kesah ocang ustad kesah padan ben ocang raja ocang ustad bu dah iya bu eh bakalan bu bida habitan mulai katailah ustaz dapat deban dan sebadan mulai akorang itu dibina karakter karakter membedator kotor enggak kotu kalak tak oleh kepada selain senama udah ada langsung kalak sampai ke tempat sampah pendidikan karakter cara nyabak sandal balik berlain sama cuma pendidikan karakter nyapah dek kekancanah nambi ngolok salam pendidikan karakter. Jadi mereka ini kan dilatih sejak kanak mulai dari kawan. Afasa pendidikan karakter. Jadi mungkin lagi kita musyawarahkan apa saja yang ingin kita tanamkan dek kanak-kanak tika ber SD pemula tentang pendidikan karakter ini. Nikah tidak hanya male hafal, tidak hanya male punten karakternya, pekerjaannya. Karena pendidikan itu pada akhirnya se membawa kedamaian kesuksesan ketika karakter orang kakak itu pendir karakter penyayang karakter jujur akhlak kah maksudnya akhlak kejujur akhlak kelakarlah tak andi niat nyakai dak ke orang lain dan lain sama mun karoken pinter kalpat pesenan negara mun karakter tidak ada akhlak tidak ada. Kita tanya pun lagi nikah juga tambah kalaman iman. Nikah tasfiyatul akhlak. Karena pada akhlak madhumu, pada akhlak mahmudah. Akhlak terpuji, akhlak terjelah. Dah tasfiyah nikah upaya keangkui karakter akhlak kak diltah epa bersih. Wa ta'miri al-zahiri wal-batini. Ben kalaman ilmu tasawuf eka oningih. Panapa banyak-banyak tengkana ta'amir menghidupkan ammaronika makna aslina abangun tapi edalam syariat ta'amirul masjid yakni menghidupkan masjid dengan ibadah dengan i'tikaf dengan qiyamul lail dengan qiraatul quran ta'amirul masjid tadi ta'amirul zahir menghidupkan angkota zahir wal batin ban angkota batin menghidupkan kejadian seekor itu Allah tanang carana neku carana asad dalan carana akalan pian albatin de remas se tak iri ateh de remas se tak dendaman
dak remak senya poraan, dak remak hati sebelasan, dak koreng lain. Nika eko cak aki ta'miril batin. Tocuna linai lissa'adah al-abadiyah. Kangku inga oleh as-sa'adati ka pecerean al-abadiyati sebangsa selamanya. Kekal abadi selamanya sebangsa langgeng. Napa nailis sa'adah sa'adah kak dito kebahagiaan kayak kepecerean bahasa maturin as-abadi sebangsa langgeng. Kika dito dari tunya kantos ke akhirat bekal selamat. Itu tasawuf. Jadi jelas tasawuf mempersih nafsu, mempergus akhlak, mau di zahir ben batin, kalau ben kebagusan, kaku ingat oleh kebaceraan, punya akhir. Maka eko cakir serang ulama, kula ben panjenengan nikah, neng-neng majlis ilmu, sarang salah situ guru, eko cakir, badan neng ejennatu dunia, suar ketunya. Sefatatunya kak jentok, saya sebut dalam Al-Quran wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, kami cabut dari hati-hati mereka dari sifat becian, dendaman, nyakit, belai sama cuma, tak ada wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin atretan ke pidak korek neng pendidikan, neng dalam ilmu, dalam pengajian, ngaji agama seharusnya seperti itu. Seharusnya kulawan panjenengan kapi aromasa teretan patang hormat, patang respek, patang amal jaki berlain semacam. Wa yaqulu asy-syekh Ahmad Zarruq wa yaqulu ban adabu asy-syekh pasir asy-syekh Ahmad Zarruq dari madhab Al-Maliki la'allahu. Tasawuf tining saya kocak tasawuf ilmun panik situng disiplin ilmu kusida saya saja pun apa ilmun li islahil kulubi kaangkui mabekus banyak-banyak ateh wa ifradiha ben mamalolo mamalolo ni ke mafokus mama loloh kak disekulub lillahi karena Allah amma siwahu an lil bu'di amma siwahu ajawi barang siwahu selaina ajunan am. Jadi tasawuf kak dinto saya pertama akan de'ema begusa ateh ben menjadikan esena ateh sekepina karena Allah ada sekarena manusia sekali calam be. Kenapa kapi bisa kena Allah? Karena benar agabailaban karena Allah tabuna Allah tabuna Rasulullah inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan ayyudkinahu pandai bergantung terongak terong alamna Allah agabailaban kabai engun nak foto kangku ingat oleh ridhan Allah tapi sakap pinakuli dalam tasawuf ni keenati karena Allah ni ke tasawuf. Nikalah saya ajaraki Islam. Islam ni kata lo pondasina Islam atau agama ni kata lo pondasina Islam iman ihsan. Ihsan ni kata mabecek ni kata mabecek kulina a. Nikah seandik terajat Islam atau mengakui syariat melolok itu lah cukup. Mungkin kiknya kena orang atau kik dendaman berlain semacam. Aqwala-aqwala takkan najunan Allah at-tasawuf ilmun wal fiqhu bantining fiqhi li'islahil amal panika kakui mabecek kalakuan wa hifadzin nizam ban ajag aturan ilmun fiqhi nikah wa zuhuril hikmati bil ahkam ban patengah hikmah bil ahkam kalaban banyak-banyak hukum. Napa zuhuril hikmah bil ahkam hikmah nikah alasan dibalik hukum itu
mi iharama ki bi Allah khamar. Hikmana padeng tak padeng hikmah ni kata mau beda hukum. Nah hikmah bani ilat. Cuman di antara hikmana orang ni terkontrol. Baru kemudian piala dunia sebiasa orang bukma buat yoli akiri bering ikatar tak yoli aki aroma sakap piring orang ternyata mun miras minuman keras itu dilarang damai. Ada orang cor ngancor, ada orang atokan maka piala dunia aja banyak ni ke eko caki. Hukum yang dijelaskan dalam fikih itu ada hikmah yang tampak. Ma ahallallahu halalan illa fihi khairun kathir wa ma harramallahu fihi haraman illa fihi syarrun kathir. Setiap yang dihalalkan Allah itu ada hikmah di baliknya. Setiap apa yang dilarang oleh Allah ada keburukan di baliknya. Cuma padang tak padang mana bi tak sampai dak darajatul ilah ni kan tidak akan merubah akati sebenar dengan hukum kaidah al-hukmu yaduru ma ilati wujudan wa adam hikmah. Jadi itu fiqih. Jadi beliau membahas tentang agama makin ad-din tasawuf kata beliau. Fiqih tentang amal ini setelah tepah amal kelakuan der mengkok setelah pesen orang jual benda yang kok tang barang beri orang ojonya mana jual beli rukun ada iya syarat ada iya amal lah mari tepat wal usulu bantining usul saya maksud deka usuluddin bani usulul fiqh. Jadi al usul idha utliqah al muradu bihi usuluddin nak usuluddin sebaliknya furu'uddin usuluddin itu les nangka dito tanda kutip ilmu tauhidi nyata nah ilmu tauhid li tahqiqil muqaddimati panika keangkui manyata banyak-banyak muqaddimat pengantar bil barahini kalaban banyak-banyak hocha atau batalin. Jadi mun ilmu aqidah bahasa kita aqidah dalam bahasa lamba ulama nika anyebut aki ilmu tauhid atau usuluddin. Usuluddin itu tujuna kangkui makuat thalil-thalil tentang keyakinan wa tahliyatil imani bil iqan ban ahiyas aki keimanan bil iqan kala ban kayakinan. Jadi mun ilmu tauhid thalil-thalil ka saeng kerasa iman ni kecek kuat tak ada dalam hati sampai dapat dak darajatal yakin cek manusia nikah diciptakan contohnya manusia nikah makhluk diciptakan apa pak embu seaga bayi maka tanya ke pak embu tak kira ke bayi ken ko ala kondaya mutemu tadi sebab parantara odi ceng ko tak tahu dek kesekam masa tadi apa sekulaku, apa selam malam, apa siang-siang, tak tahu pambu. Tapi nikah dalil-dalil, nikah termasuk petunjuk tentang betapa manusia nikah dhaif, manusia nikah tak ada kekuatan, berlain semacam. Kita akan ada masalah, tak bisa aja genyaba nathibi, tak bisa aja kekasih nathibi. Maksudnya, makinlah olahraga, akhirnya pasti sakit, tak kira, wah bisa. Kok mungkin bisa ada orang mati oh dikagapi karena ada orang yang terlalu mati ya katibi lihifdil abdan akatiyah kadokteran kakui aja ke banyak-banyak banyak-banyak betan wakan nahwi li isnahil lisan ban akatiyah nahu kaangkui mabecek lisan ocak saya salah ilah kau di tadi kan dekat lain agak disengki katibi lihifdil abdan jadi tasawuf kulina atena akhlakah fiqhi amalah tauhid tentang keyakinan qala sayyidu ta'ifatain atabu pasara sayyid dan dua golongan apa? Golongan ilmu tasawuf serta golongan ilmu syariat
Al-Imamul Junaid, nyatana Al-Imamul Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. At-tasawufu tining tasawuf, isti'amali kulli khuluqin saniyin. Panikah aku naaki saben-saben akhlak. Ki maknana akhlak, akhlak aslina jema'ang khuluq. Cuman nengreng madhura karena ning lambak badana kitab neka akhlak lil banin, akhlak lil banat. Oh kitab akhlak kena, kitab babatak. Zena khuluq ka ditok maknana babatak, babatak bagus. Khuluq insaniin setengki. As-sani ka ditok as-saniyah, yakni tengki otabah makna bagus ada as-saniyah. Saya tengki, saya bagus, saya agung mana. Watarku kulli khuluqin daniyin, ban aningkel saban-saban babatak karakter dan kelak daniyin saya enak pekelan bajian sombongan nikah sakap pinah karakter babatak cuba babatak enak dani nikah rendah enak maksud. Waqala ba'duhum, benadabu pasar setengah nak kapi kat diseki ulama. At-tasawufu tining tasawuf kulluhu sakap pina tasawuf akhlakun panika banyak-banyak akhlak babatas babatak bagus. Faman zada alaika bil akhlak, maka tining pasar orang zada panika anam baik pasar man alaika ingatasi sampian bil akhlaki kalaban akhlak banyak-banyak berbatak bagus zada makanan baik pasir aman alaika ingatasi sampian bit tasawufi kalaban tasawuf. Semakin keluar berbanjirkan semakin tergambar apa itu tasawuf, arana tasawuf dan lain semacam ini macam-macam lagi beliau ini kesimpulkan di budi yang budi sarang beliau ini esipulkan fa'imadut tasawuf dan seterusnya lagi lakar baca dan laun-launan agar kita betul-betul menyerapi karena kita menentang betul-betul bagus sebetulnya. Waqala Abul Hasan Asyadiliyu rahimahullah, adabu pasar Abul Hasan Asyadili saya andi tariqah Asyadiliyah. At-tasawufu tining tasawuf tadribun nafsi alal ubudiyyati panika alati nafsu ingatasi penghambaan ubudiyah kak dinto ngarasa aki abak ni kekabula tetik dalam sekalakuan asolat harap amik asolat ia kekalakuan nak kabula kaku nyempedak ke pangeran ni ke ekocak aki ubudiyah. Tetapi abak ni kan betul-betul aromasah, abak ni kan hamba. Tetapi dalam kelakuan, kapi kan abak tidak sayid. Ada budak kak dintok andik pesai. Sekarang pindah kelakuan nak? Untuk sayid, demi sayid. Pada menggulungan panjenengan, seharusnya sekarang pindah kelakuan demi Allah, untuk Allah, karena Allah. Yang ini ngambil diri dengan Allah. Pada. Waradduha li ahkamir rububiyah. Ban ma balika disah engki nafso eka andi banyak-banyak hak hukum ka pangiranan dar bahka merububiyah napa se eka konaki sarang anjuran Allah subhanahu wa ta'ala kotuh dilaksanakan bi nafso. Wa qala banu ajibah ban atabu basra ibnu ajibata radiyallahu anhu rahimahullah ta'ala ibnu ajibah ka dintoh lamba jelas akhir yang ada sebab beliau latati guru latati pengajar tiba-tiba ki nyari guru lain gara-gara maus kitab Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ngarang kitab Iqadul Himam dalam anyarae sarana kitab Hikam lo nang eka iya banyak istilah-istilah yang tidak difahami beliau
ben motivasi kan kui bagus ate ben lain semacam mak sekotuh berdepa nonton berdepa saya nonton saya terakhir nih kah kira mana ya itu at-tasawuf tining tasawuf huwa engki tasawuf mana bi mana dia nih kah kotak domir fasol mana bi mana huwa panik tining tasawuf ekocak domir munfasil biasa. Ilmun panika ilmu disiplin ilmu. Yu'rafu seeka oningi bihi kalaban tasawuf kaifiyatus suluki pona pacarana suluk melangka ajalan ila hadrati malikil muluk de ajun anna raja na banyak banyak raja banyak raja nang itu banyak banyak saya raja na Allah mon raja saya itu nya leka raja na apalagi selain ki malikul muluk raja di raja raja na sakap pina umpama raja na malaikat siapa malaikat Jibril malikul muluk anjunan Allah subhanahu wa taala tadi maksudnya Allah tetapi ilmu tasawuf disiplin ilmu yang dipelajari di sana bagaimana cara nah alangkah kangkui masemak de ajunan Allah bimakna majazan masemak beni arak tapi masemak seeka maksud kika diantuh kangkui takorrub kangkui ngalai rido na ajunan Allah sesa lanjut wa tasfiyatul bawatini otabah jangkela wa tasfiyati di mana wa tasfiyati ni ka ataf dak ke suluk kaifiyati tasfiya kaifiyatu tasfiyatil bawatin e ka oning ikalaban ilmu atau langsung e ka oning bihi kalaban ka desain kita sawu po napa tasfiyatul bawatin mone bejarafa wa tasfiyatul bawatin ban mabrese banyak banyak perkara batin saya maksud ate minar radhaili dari banyak-banyak perkara radhilah perkara seenak yakni bersihan dendaman dengan radhilah wa tahliyatuha ben ilmu saya kau ini kalau bantah sawup pun apa ang hiya seka disabawatin bi anwa'il fadaili kalau banyak-banyak cemba-cemba banyak-banyak keutamaan wa awaluhu ilmun bantining wal awwala tasawuf ilmun panika ilmu wa wasatuhu amalun bantining ngak tengahna tasawuf amalun panika ngamalak wa akhiruhu bantining dibudina tasawuf mauhibatun panika mauhibah anugerah papareng beri dari ajunan Allah canglah mbak ketika kita membaca hikam jelas aki khosok ong ate nika mauhibatun minal papareng bedo orang beri du malam cek khosong itu telah malam tau so carana paring ibi Allah nika kita kakui kakanan petempak nyare ba'id nyare waktu setempak kui tormator dak kanjunan Allah atau ngadir raki ate melolok merokobah dak kanjunan Allah leki iparengi mauhibah khusyuk benda yang semasa hati tasawuf nikah awaluhu ilmun ngaci patempak mari ngaci patempak apa kewajib naba sapa aba dema aba epa konda remah aba lahir epa konda remah batin epa konda remah mereka dinto amalaki pala eka odingi pala mereka amalaki akhiruhu mauhibah dentos pebaring Allah rasa khusyuk rasa ni'mat rasa meloloh nika ingat dek kanjunan Allah subhanahu wa ta'ala inti nak kutu ilmu ilmu amalaki ilmu ilmu saya bersemak ke Allah dah. Ilmu saya bersemak dek kanjunan Allah subhanahu wa ta'ala jadi enggak dalam ilmu kau cakap kau tu aroma saya enak kau tu aroma saya cakap kan itu
kabulan Allah mana bibi saala kok kat ditoh paparing dari ajaran Allah beri kekuatan aba dan aba lo adik kekuatan berlain semacam bisa kat ditoh kalau banyak mikir-mikir rasa-rasa ternyata saya kata Robi aba kita kepi terlaksana engkau terong kabar sokoh bingkok yateng segala jauh mangkat ke atas pan esokoh situng yateng sekali keker ke apa padahal engkau terong kabar benih-benih sambian nih kesama gue benih gula dan sambian saya beri kekuatan ajunan Allah SWT apapun namanya oh itu gravitasi ini saya rasa kebiasa gravitasi saya rasa beri ini kan menunjukkan betapa kita lemah betapa kita lemah.